Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian mengadakan acara pembekalan perbendaharaan untuk semua unit pelaksana teknis atau UPT dan satuan kerja atau satker di lingkup Kementerian Pertanian. Dalam acara tersebut, Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian memberikan penghargaan untuk pengelola keuangan terbaik kategori Eselon 1, Pagu Besar, Pagu Sedang, dan Pagu Kecil. Untuk memberikan insentif dan memacu mereka untuk selalu melakukan yang terbaik, kita setiap tahun melakukan semacam penilaian pengelolaan keuangan yang terbaik gitu. Ada 12 variabel di sana, dan yang memberikan penilaian itu bukan dari Kementerian Pertanian tapi Kementerian Keuangan, Dirjen Keuangan. Penghargaan yang diraih merupakan suatu tantangan tersendiri bagi para UPT ataupun satuan kerja untuk mempertahankan tata kelola keuangan yang terbaik. Kami juga mendapatkan penghargaan serupa. Tentunya ini menjadi tantangan kami dari Balai Besar Veteriner Wates untuk tetap mempertahankan capaian ini. Dan tentunya capaian ini dapat kami raih adalah kerjasama yang solid dari semua lini di institusi kami. Kami merasa senang dan berbahagia dengan penghargaan ini, tapi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana komitmen teman-teman di Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Denpasar dalam melaksanakan kegiatan anggaran khususnya untuk tahun 2018 ini. Kami telah berkomitmen untuk sekecil mungkin membuat kesalahan-kesalahan dalam penganggaran. Anandias Tentani, TV Tani mengabarkan.